bacek panjang, kaleng panjang tahun 2001. Dalaman ori, catnya masih lempeng, mulus, ban tebel. Ini dalamannya, joknya cuma disarungin, aslinya masih ada. Audio udah double din. Ini harganya 73 juta nego. Sebelahnya lagi ada Starlet Capsule SEG tahun 94, manual, pajak hidup bulan 11, pelek racing, power steering, power window, mirror kaca, setirnya bisa naik turun, tinggal disalonin, dibersihin aja. Ini harganya 41 juta. Starlet Capsule yang 1300. Sebelahnya lagi ada Kijang G Long, udah dimodif brand ekstra. Power steering, power window. Dalamannya nih masih orisinil. Joknya juga masih orisinil, cuma disarungin doang. Ini harganya 37 juta. Nego, kondisi pajak mati ya. Bisa terima hidup. Apa keadaan begini? Kalau pajak mati 37 nego. Sebelahnya lagi ada Panther. Panther Royal yang 2,5, pajak hidup, ban 5 biji baru sama serep-serepnya. Ini harganya 53 juta nego, halus. Ini dalamannya masih rapi, orisinil, yang 2,5 udah injeksi. Harganya 53 juta kan ego halus. Sebelahnya lagi ada Kapsul LKX tahun 98, udah dimodif new model tahun 2004, depan belakang ganti, punya tahun muda. Pelek racing, bahan tebel. Ini harganya 59 juta saja. Kondisi pajak telat sekali. Ini dalamannya orisinil. Dia udah double din. AC-nya double. Power steering, power window. Sebelahnya lagi nih, Kapsul lagi. LKX tahun 97, plat F Bogor, pajak hidup bulan 4. Stoknya Kijang ini hari ini banyak banget, oh, semuanya hampir Kijang. Ini yang tadi tahun 97, harganya 59 juta nego. Ini dalamannya Ludru ori, AC double, power steering, power window. Sebelahnya lagi ada Kapsul Krista tahun 2001. Ini harganya 73 juta nego. Ini dalamannya orisinil. Double, power steering, power window. Udah injeksi. Kilometernya kurang lebih 240.000.
Nah, ke belakang lagi ada kapsul lagi tahun 98, AC double, power steering. Tipenya LSX. Long ya. LSX udah RPM. AC-nya double. Ini harganya murah saja 53 juta. Pajak hidup. Warna hijau metalik. Pajak hidup bulan 12. Bahan tebel-tebel. Ini dalemannya. Oh, kunci. Orisinil. Ini joknya juga orisinil, cuma disarungin doang. Udah pakai remote. Ini harganya 59 juta nego. Ini ada lagi kijang bok tahun 94. Pajak hidup. Kirnya hidup. Ini harganya 35 juta saja. Ke kijang Grand Extra tahun 96. Maaf 95. Cuma udah 18. 95 akhir bulan 10. Ini pajaknya lagi diproses. Itu ban serep ya. Bannya aslinya ini belum ditambalin, lagi bocor. Ini harganya mahal ini, 49 juta. Pajak panjang bulan 10 tahun depan. AC double, bawaan RPM, power window, power steering. Sebelahnya lagi ini ada kijang pickup tahun 94. Pajak kir mati. Kondisi begini harganya 29. Pajak kir mati ya. Ini pajak kir hidup. Baknya kargo gede. Ini dalamannya belum dicuci nih. Oh. Lihat mobil ya begini masih kotor. Tahu ropos apa enggaknya. Ini tinggal dicuci aja. Kotor. Baru masuk, ini harganya 33 juta nego. Pajak kir hidup. Bannya masih lumayan tebel. Cukup sampai di sini dulu review. Kijang kapsul LGX FV tahun 2001 manual. Yang 2000 cc. Ini dalamannya LGX manual tahun 2001. Ini harganya 73 juta nego. Terima pajak hidup. Pajaknya telat 2 tahun. Bodinya mulus. Depannya lagi ada kapsul LGX new model tahun 2004, generasi terakhir sebelum keluar Innova. Ini dalamnya pajak hidup. Tangan kedua BPKB masih lama. Dalamannya masih ori. AC dingin.
Ini harganya 87 juta. Nego. Warnanya kuning metalik. Ini bisa kredit. Cuma DP-nya gede. LGX 2004 manual, pajak hidup bulan 4. Di depan ada lagi Carry Futura Pickup tahun 2004. Ini pajak hidup, gearnya yang telat bulan kemarin. Ini dalamannya. Ini harganya 43 juta. Tura 2004. Depannya lagi ada Kijang. Kijang Rover tahun 96. Depannya masih tebel-tebel, velg racing. Udah power steering, dashboard sedan. Ini joknya aja ada dua di depan, bisa terima jok komplit. Kalau keadaan begini harganya murah. Ini harganya 30 juta saja, pajak hidup, power steering, dashboard sedan. Kalau terima jok 35, nego. Dalamannya nya masih tebel. Lampunya udah grand. Yang 18. Kita ke dalam lagi.